Pagi-pagi sudah telat sih, makannya udah jam segini. Itu dia, kalau nggak ada nasinya itu anyi-anyi makannya. Tadi sore juga gitu, pas nasinya pas habis, jadi dia makannya tuh kayak kurang banyak gitu loh. Tapi udah kenyang kok dia. Nah, ini makan di sini. Ini banyakin dedaknya, tapi nasinya kurang. Pas ada yang makan di sini kan, jadi ya mungkin ya pas biasanya masak sisa banyak, ini tinggal sedikit, jadi untuk pakan ini kurang. Nggak apa-apa, tapi dia makannya tuh kayak memang tuh ya kayak anyih-anyih gitu loh, makanya nggak lahap banget karena nasinya kurang. Nah tuh tak kasih sekalian cak wadah-wadah ya, sana ayo makan sak karepmu, di sana ada, di sini ada. Nih pada sudah selesai makan, nongkrong nongkrong nih. Tapi kalau ditungguin anu dia mau aja makan. Yang penting udah ngasih makan. Ayo makan, ayo dong makan, jangan gak makan. Apa mau disoteng kah? Kembok iki, dia tuh pinter tuh, telur gak tahu tuh angkernya jadinya kapan, gak ku kasih tanggal. Yang penting dia waktunya netes ya netes gitu. Halo halo pitikku yang cantik cantik. Kalau nggak pakai nasi tuh dia dipilih itu, ada nasinya diambilin gitu ya. Ayo ngerti milih nenek dedak tok, mungkin meh mirip tanah gitu Bobi. Tapi dedak yang bagus tuh kadang yang banyak menirnya itu lah. Tapi nggak apa-apa lah sih, penting kalian pakannya nggak kehabisan. Kalau ini sih kan aslinya makannya pakainya bama, pakai pur ya. Tapi kan beli pur itu mahal loh. Kayak baunya banget kalau makan pakai pur tuh, kotorannya bau banget. Kalau dedak apa kayak gini nasi ini enggak banget banget bau. Jadi dia sedang makan. Suaraku agak anu, kurang fit, jadi mau batuk-batuk gitu loh, jadinya rada-rada serak gitu loh. Ini gak apa-apa ya, yang penting aku udah minum obat. 3 hari ini aku puasa Saban, ini hari ketiga insyaallah sampai berbuka. Tapi biasanya aku berpuasa tuh terus lanjut sampai bulan Ramadan, biasanya gitu. Ini latihan puasa. Jadi nanti pas masuk ke Ramadan sudah seperti biasa, puasanya lancar insyaallah, asal enggak sakit. Kalau aku dulu pernah sakit waktu puasa, itu aku nyaur. Yaitu aku kalau nyaur puasa tuh biasanya pas bulan Sa'ban gini aku mengganti puasa. Dia makan. Pitik, pitik. Nah, dia makan sudah. Itu bebeknya. Wes. Ya udah, mereka sudah pada makan. Ramadan udah ayam. Oke, video aku kiri sampai di sini. Kita enggak lama. Durasinya cuma 4 menit ya. 4 menitan. Yang penting keseharianku ya seperti ini. Waktunya ngasih makan bebek, mentok, ya udah ayam. Kasih makan kura-kura, labi-labi, ikan lele. Ya, gitulah. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah like, yang mau komen, dan yang udah subscribe. Terima kasih ya sudah mendukung YouTube aku. Aku akan berusaha tetap semangat.
Terima kasih untuk semuanya. Thank you.